Selamat malam guys, selamat berjumpa kembali dengan Manusia Kamar. Kali ini Manusia Kamar akan mengulik sesosok seniman serba bisa guys. Bisa apa saja dan gelarnya juga bermacam-macam. Ada Presiden Jan Cukker, terus Dalang Edan, terus juga bisa acting jadi aktor ya guys ya. Terus orang budayawan juga. Penyair, penyanyi, penulis, cerpenis, novelis, wartawan, panelis, pembicara, sastrawan, dan masih banyak juga guys. Bisa melukis juga. Baik, dia adalah Sujiwo Tejo, arek Jember guys. Sambil mengulik, kita putarkan dari album pertamanya guys yang terbit sekitar tahun 98. Kita putarkan dari side A dari album pada suatu ketika side A ya. Ada 10 track kita putarkan Nadian dan Zaman Edan saja. Karena saya pilih dia adalah seorang lelaki penghibur. Jadi lagu-lagu yang bertema cinta aja guys ya. Yang mengkritik gak usah. Kalian
Keren ya guys ya. Hanya akapela guys, musiknya aja keluar dari mulut berupa kata-kata semua ya. Namun bagus banget. Baik guys, berikutnya saya putarkan dari Anyam-anyaman-nyaman guys, lagu keempat set A ya guys ya. Lagu yang bercerita tentang romantisme sepasang pengantin ya guys, yang selalu runtang-runtung bersamaan guys. Sujiwo Tejo ini lahir di Jember guys, dengan nama Agus Hadi Sujiwo. Dia lulusan dari Institut Teknologi Bandung ITB guys, keren ya guys ya. Dan pernah bekerja di Kompas sebagai wartawan. Dia pernah membuat drama teatrikal yang berjudul Kabaret Jo, Ketawa Bareng Tejo. Terus juga pernah mendalang dengan judul Semar Mesem guys. Ada artinya beriringan selalu beriringan. Pemusiknya juga handal-handal guys. Gitar 1 oleh Topati, gitar 2 Buce Barla, terus ada Rudi Wanandar, lut oleh Buce Dipuro, keyboard oleh Buce Barla. Setelah banyak terlibat di kesenian berbagai macam, dia melepaskan dari wartawannya guys, termasuk telah menghasilkan album musik yang pertama pada suatu ketika tahun 98, terus pada suatu ranjang ini tahun 99, terus ada Syair Dunia Maya, ini ada menjelang pemilu guys, ada dua yang diambil. Pemilu untuk pemilu dan sebuah harapan, kau berjanji kan tak kami makan. Terus 2005 rilis Syair Dunia Maya guys. Terus ada Yayo tapi belum ketemu sudinya. Terus Mira Ingsun di tahun 2012. Covernya hilang guys. Menarik. Musik yang dibawa oleh Sujiwo ini banyak membawa etnik ya guys ya. Etnik terutama daerah Jawa Timuran, termasuk bahasanya, lirik-liriknya. Yes, we care.
sekilas tentang sosok seniman yang banyak menginspirasi, banyak memberi corak warna ke musik, terutama musik ya guys, karena ini bahas musik, tapi di budaya yang lebih besar pun dia memberi corak warna dan inspirasi buat siapapun yang menyukai karya-karya dari beliau. Sampai di sini dulu, terus berkarya juga buat kita semua, kembangkan bakat agar menjadi berkat, dan tebarkan cinta dan kebaikan ke sekitar kita. Salam musik Indonesia, manusia kamar. Terima kasih.